Namanya adalah sil pengering. Anda ganti sil pengeringnya, masalah beres. Masalah beres. Jangan berpikirnya mahal-mahal dulu, jangan ribet-ribet dulu. Lakukan yang termudah. Termudah dahulu. Versinya itu. Oke. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Detatu. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, Bang. Ini. Mengatasi mesin cuci sangken yang nggak bisa ngeringin bang ya, cara mandiri. Bagaimana caranya? Silakan perhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Tangkap di satu sisi ini lepas nih. Tuh. Poin-poin apa yang harus saya lakukan? Perhatikan baik-baik. Cabut. Sedotan nggak ada ya dan? Sedotan aku gelas. Poin pertama, kalau Anda ketemu dengan kasus mesin cuci nggak bisa ngeringin ini naik. Ini ada puter, ya, kanan. Kanan harus enteng, kiri harus enteng. Ini nggak bisa enteng nih, berat, ya. Kanan berat, kiri berat. Ini nggak boleh seperti ini, ya. Pokoknya kalau ininya berat, kanan berat, kanan berat, kiri berat, ini jangan sekali-kali Anda puter, ya. Jangan sekali-kali Anda colokin, nanti dinamonya bisa kebakar. Poin kedua, satu sini terbuka. Di sini ada 3 baut, misalkan, Ken. 1, 2, 3. Kita buka ketiga baut ini, oke? Nah, harus seperti ini. Nah, tarik. Mana ini? Ini nggak boleh macet ya. Ini kita putar kanan macet, kiri macet nih. Kanan macet, kiri macet. Di satu sisi kayaknya ini rem udah dilangsungin. Ini namanya rem, ya. Rem itu tujuannya buat nyengkram. Tujuannya buat nyengkram si apa nih bang si baut ya. Cuma di sini remnya udah di apa nih, udah dibuka sama dia ya, dibuka udah dilangsungin. Berarti tugas kita selanjutnya adalah ini kita paksa puter dengan cara apa sini bang? Ini paksa seperti ini. 1, 2, 3 kita paksa. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, paksa muter. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita tetesin pakai minyak kayu putih. Ya. Kita tidurkan mesin cucinya. Kita tidurkan mesinnya nih. Nih, titik ini, Bang. Ini nih. Titik ini, teman nih. Wih, apaan tuh, aman. Titik ini nih. Titik ini kita tetesin pakai minyak kayu putih ya, titik ini nih. Nah. Tetes seperti tetes atau nah, no, keluar tetesannya ya, nah tuh. Oke, nah seperti ini. Tetesin pakai minyak kayu putih. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita sambil putar di sini tabungnya. Tabungnya sambil kita putar. Seperti ini. Ini bang, nih. Putar. Nah, putar kiri, putar kanan. Ya, putar kiri, putar kanan. Nah, seperti ini. Kita putar-putar. Intinya kita paksa lah, ya. Mas Andre, bagaimana Mas Andre setelah saya lakukan hal tersebut? Masih aja muternya kurang kencang. Ah, maksudnya masih aja muternya lambat. Kita lakukan poin ketiga. Apa itu? Oke, tidak seperti ini. Normalkan dulu. Kita cek sini. Caranya bagaimana nih, kita songkel seperti ini. Sini, Bang. Songkel seperti ini ya. Ini tabung pengeringnya kita songkel seperti ini. Songkel. Nah, seperti ini. Ya, songkel seperti ini. Nah. Nah, kita intip situ, Bang. Neng. Oh. Intip situ tuh. Enggak boleh ketemu satupun ada kaos kaki yang nyangkut, ya. Enggak boleh ketemu satupun ada kaos kaki yang nyangkut. Kalau ketemu dengan kaos kaki yang nyangkut, Anda ambil kaos kakinya, ya. Ini macet bisa jadi karena ada kaos kaki yang nyangkut. Sekarang saya akan coba raba, ya. Saya akan masukkan tangan saya kemudian nanti di asnya saya raba apakah ada apa namanya, ada ekstrim. Saya lepas ini teman ya, lepas ininya nih, kita lepas aja nih seperti ini. Nah, seperti ini apa untuk jalur pembuangannya ini bisa nih. Nah, seperti ini. Nah, buka seperti ini. Sekarang kita buka ini. Oke.
taruh di sini. Dua di sini. Nah, sini, Bang. Nah, fokus ke bautnya. Nah. Dua di sini. Oke. Tiga di sini. Nah. Oke. Kemudian empat di sini. Bautnya ngumpetnya. Oke. Kita buka empat di sini. Lima di sini. Nah, untung bautnya nggak karena. Nah. Tinggal songa seperti ini. Tongkel. Nah, kita masukkan tangannya seperti ini. Ini, Bang. Nih. Kita masukkan tangan seperti ini. Nanti kita raba di dalamnya ya. Ini tolong pegang, Bang. Ramdan, ha. Raba masuk. Nah. Di sini saya raba enggak ada kaos kaki nyangkut, ya. Enggak ada kaos kaki nyangkut nih. Coba kita putar. Kalau nggak ada kaos kakinya seperti ini kaos kaki nggak nyangkut juga nih, ya. Kaos kaki juga nggak ada nyangkut. Sekarang kita akan bongkar tabungnya. Buka tabung. Sambil kunci dahulu, oke. Okay. Ini, tutup di baik, tutup. Oh. Ini, di sini ada baut. Di sini nih. Nah, ini kita buka baut ini. Coba tabungnya diputer, Bang. Terus. 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 Op, op. Di sini tuh ada baut, kita buka nih. Kita buka baut ini, ya. Dapat ya? Kita buka baut ini, oke. Okay. Menggunakan kunci 8. Dua kiri. Ini bautnya udah selek, teman-teman ya. Baut lapanya nih. Selek. Kita coba dapat lepas baut 12 nanti. Okay. Kebuka no. Nah, ini. Oke, okay. Kita akan putar. Masuk ini. Coba kita akan tarik ke atas. Ya, tarik. Wah. Kita akan tarik ke atas ini ya. Bawa tabung pengeringnya kita akan tarik ke atas. Wah, no. Sil pengeringnya somplak, ya. Berarti ini masalah sil pengering udah macet nih. Ini harusnya nempel di dalam sini nih, Bang. Ya. Harusnya nempel di tabung apa nih? Di sil pengering, ya. Ini asnya nih, asnya dia udah apa namanya? Udah nempel ke sini ya. Sekarang kita coba tanya. Kita nyalain, kalau misalnya dinamonya udah berputar, berarti masalahnya cuma sil pengering. Kita tinggal ganti sil pengeringnya, masalah beres. Kita akan nyolokin. Putar. Kita colokin. Perhatikan di sini. Di ini nih. Nah, ini mau muter nggak dia nih? Nah, ini udah enteng banget nih, beda sama tadi. 1, 2, 3, colok. Nah. Muter temen ya. Nah tuh, muter ya. Nah tuh. Nah. Oke, berarti kesimpulannya bukan dinamo. Berarti kesimpulannya bukan dinamo ya. Kesimpulannya bukan dinamo yang rusak, cuma barang ini yang rusak nih. Nih, Bang. Namanya adalah sil pengering. Anda ganti sil pengeringnya, masalah beres. Masalah beres. Jangan berpikirnya mahal-mahal dulu, jangan tiba-tiba dulu. Lakukan yang termudah. Termudah dahulu versinya itu.